Jam sekarang 8.25 minit pagi 27 bulan Julai. 27 Julai. Hari Khamis. 27 Julai hari Khamis. Baik, kita pasang MD pergi ke pantai Bagan Lalang. Kita cubalah. Tetapi sekarang saya on replika 6-seater sahaja dengan harapan ingin mendapat job ke KLIA. Sementara saya edit saya punya video. Right. Baik guys, kita dah bersedia. InsyaAllah. Technical issue. 26 Julai. Hari ini berapa bulan? Oh, semalam. Bismillah. Kita off MD. Dari tadi tunggu MD tak ada pun. Baik, kita masih di pekarangan rumah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang dan kembali ke Karisma Channel. Kepada anda yang baru mengikuti channel ini, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Tekan butang loceng untuk notifikasi terkini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang bersama dengan saya selama ini. Wah, 20 saat dah opening tu. Baik, hari ini bersamaan dengan 27 Julai 2023 hari Khamis. Ting masuk. Alhamdulillah, let's go. Bismillah. Jalan Langgak Tungku. Wow. Platinum Suites. Jalan Sultan Ismail. Bawa pergi KL. Grab Pay RM19. Ada tambahan 90 sen sebab jauh ni. We're all set, let's go. Turn left, then turn right. Okay, kita balik, kita message dia dulu. Message dia dulu. Aku dia cancel nanti. My goodness, dia turun dah. Dia dah turun. Aku pula yang stuck dekat sini. Dia turun dekat sana tadi guys. So tak apa, kita drop off. Dah lah, ada back to back. Okay. He is an Australian. 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 Mengapa jadi jauh pula? Make a U-turn. Dia punya jam hari ini ada extra sikit lah. 3 km pun makan masa yang sangat lama. Mungkin tadi aku sepatutnya belok ke kanan. So ni dah jadi 3.8 km. Nak pick up ni. Anyway, job kecil juga. Minta jalan sana pun susah. Kuala Lumpur. Aku tahu, tak tahu pergi mana ni guys. Ikut saja wis. Nak belik-belik nanti salah jalan. Payah lagi. Let's go. Masuk terowong. Kita suka masuk terowong. Jalan Tun Razak. Oh, lajunya. Keep left to Kepa Baru, Jalan Yap Kwan Seng. In 500 meters, turn left to E12 Akli. Oh, dia
bawa masuk Akle. Okay, jom. Saloma Bridge. What do you mean arrive? Gila lah. Betul-betul lah lebur raya bertikal ampak. Macam mana? Mana dia ni? Mati lah. Memang rugi kita 3.8 km. Tak dapat lah ni. Ayoh. Letak arrive baru kau tahu. Ha. Eh, malas nak fikir panjang lah. Cancel sajalah. Ah, kita dekat jalan ni. Aduh. Kita masuk Akle. Pastu dia cakap. Dia cakap kita arrive. Masya Allah. Aku di sini, macam mana aku nak pergi kanan? Ayo, nanti lori ni jalan lurus. Macam mana ni? Ayo. Kita off dululah. Minyak pun tak berapa ni. Kim. Kena U-turn ya. Dapat ke tidak aku pergi kanan? Job RM5 saja ni. Masya Allah. Ay, tak dapat lah. Dapat juga aku menyelit ke sini guys. Allah Akbar. Memang orang marah lah. Minta maaf, minta maaf. Job RM5 saja ni. Aduh, hai. Tak apalah, kita habiskan job ni. Lepas tu kita keluar lah dari KL. Ah, kita MD ke mana-mana. Aduh, hai. Kes yang macam tu guys, saya tadi delete kan yang atas highway tu. You arrive atas highway Akle. Jadi bila kita, bukan delete, kita cancel kan. Bila kita cancel, ping tu masuk ke kawan lain tu. Masya Allah, mudah-mudahan dipermudahkan lah. Aduh, aku tak tahulah. Tak pandai. Mungkin dia orang faham lah dekat mana tu. Aduh, hai. Pelik kan. Kenapa orang macam ni? Carilah pin yang betul. Astaghfirullahalazim. Aduh. Daripada kita membebel bising macam ni, bagus kita keluarlah dari sini selepas pin ni. Okay, let's go. Kita nak pergi sini lah, Shangri-La ni. Ambil job yang RM5 ni. Lepas tu dia nak pergi Jalan Sultan Ismail ke apa? Sheraton.
Okay, kita drop off customer. RM5. Kuil. Nah, kita setting MD dulu guys. Ambil masa, kita masuk sini dulu. Sebenarnya MD pun aku tak tahu nak pergi mana. Okay, kita cuba on balik. Bismillah. 1.40 kilometer 19.4 dan earnings 31.90 sen, baru 3 booking. Okay, jom masuk pertama kompleks. Itu pertama kompleks, tengok land aku sebelah mana. Matilah. Kalau tak dapat nak curi jalan ni, terpaksalah kita buat pusingan. Nak pergi setapak sentral. Customer. Kita dah tekan arrive. Kita dah hantar gambar pula. Dan kita dah message. Mana ni? Orang China. Kita drop off customer ni dekat Nissan. Ni back to back tadi guys. Back to back. Nah, sebelum sampai setapak sentral tu. Ini pun back to back. Back to back, back to back. Aku pun tak sempat rakam. Belum sempat isi minyak pun. Tak apalah. Kita layan dulu sekejap. Boleh buat dalam 20 km lagi. Tapi kalau kena ping jauh ni, siaplah. Let's go. Okay, kita masuk pick up. So lepas ni kita off dulu. Kita pun nak kucil. Okay, kita drop off customer ni dekat sekolah Setapak Indah. Dia punya pin ni SMK. Dia nak turun dekat sekolah rendah. Tak apalah. Krepe. Aduh, nak kucil betul dah. Kita cari filling station dulu. Kita tengah offline ah. Baik, minyak pun dah bling-bling. Kita sambil beli minyak, sambil kita buang kita punya minyak. Pergi Petronas ni, dekat sini aja, dekat je. Let's go. Okay, kita top up minyak ni di Petronas Tapak Indah. Alhamdulillah. So kita review lah, 36.3. Kita isi minyak sikit je. Earnings 58.3. Boleh tahan lah. Boleh tahan. Buat 38. Okay, bismillah. Jom kita sambung. InsyaAllah ada. Kita ada lebih kurang 2 jam. Ping masuk. Bawa je sikit ni. Taman Equine. Oh, jauh betul ni. Baik, dia cash. Jom kita layan.
Oh, area danau kota kita ni guys. Jalan Langkawi. Turn left on Jalan 3/23F. At your destination. Oke, okay, kita drop off customer nih dekat nih Taman Equine. 37.20 sen. Cash. Oke, okay guys, kita terus MD lah. Jangan tunggu lama-lama. Jam pun dah 3.23. Tu dorong dua tadi tu. Tengok kita balik pun kena tol. Tengok jalan tak ada tol. Minit beza. Okay lah. 30 km. Kita cari tempat teduh sikit. Kita tunggu ping 2-3 minit. Lepas tu kalau tak ada kita jalan. Wah, warisan Bonda. Nasi ganja. Nasi ganja, nasi kandar Melayu. Wow. Aku tak berapa nak lapar. Tak ada ping, jom kita geraklah. Dalam pada 30 km tu tak patut tak dapat ping. Let's go. Oh, Taman Equine ni Seri Kembangan juga rupanya. Jadi apa tulis tu? Seri Kembangan sedang. Guys, melihat pada keadaan macam ni, saya rasa saya akan off lah saya punya MD. Off saja. Allah. Baru nak off masuk pula dia. Alhamdulillah, tengok dapat ambil ke tidak. Aduh. Mana dapat? Bersilang dah guys. Tak payahlah. Tak payahlah. Hai, tak payahlah, tak payah. Bersilang-silang. Kuala Lumpur. Sudah bermula. Tak apalah, dah tertulis begitu. Okay guys, kita dah sampai di kawasan ini. Jadi jam sekarang 4:16 minit petang. Kita akan berhenti di sini. Kilometer 95.9. manakala kita meraih RM84
70 sen. Hari ni demand surcharge agak tinggi, alhamdulillah. Ui, saya dapat tips guys, RM3. Saya dapat tips RM3. Siapa bagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya cancel 2 job hari ni. Ini tadi, ini dan ni. Oh, Platinum Suits Face, Platinum Park Menara Felda. Oh, ini yang orang Australia tadi tu. The Australian who is talking to me and very very good, giving me the RM3 tips. Alhamdulillah. Thank you sir, thank you so much. Okay, itulah kita punya pergerakan hari ini, alhamdulillah. Alright. Baik, itu sajalah vlog kita untuk hari ini guys. Mudah-mudahan anda semua diberikan kesihatan yang baik dan juga ping-ping yang sangat-sangat memberangsangkan ekonomi diri sendiri, insyaAllah. Walaupun kita dalam keadaan ekonomi madani. Alhamdulillah, Perdana Menteri tadi ada mengumumkan sesuatu mengenai ekonomi madani. InsyaAllah, mudah-mudahan semua merasai suatu perubahan daripada Perdana Menteri punya pendekatan baru, insyaAllah. Baik, kalau kita teruskan malam nanti, itu cerita malam. Dan setakat ini, kita jumpa lagi di vlog yang akan datang. Jangan lupa subscribe. Dan kita jumpa lagi guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Subscribe.